Oke, guys, saat ini cuaca udah mau maghrib, udah mau jam 6. Jadi cuacanya sebenarnya udah gelap, tapi karena aku pakai kameranya resolusinya tinggi, jadi terang, tetap terang. Tuh, Bang Den, Kak Yenai, kita udah mau sampai, turun dari Ranggo ya. Gunungnya gunung apa sih, astaga? Pangrango, iya. Pangrango. Tuh, kita udah sampai di pertengahan jalan. Apa? Udah sekitar 2 jam, guys, kita turun, belum sampai-sampai. Gunung gede, guys, di atas kita. Mantap. Ayo, misi gunung gede sama misi gunung perang apa? Gunungnya gunung apa? Mali. Pranggo. Pranggo. Pangrango. Pangrango. Oh iya, Gunung Pangrango. Kita selesaikan hari ini, guys. Thank you banget yang udah nonton. Ini salah satu rambu-rambu lalu lintas Gunung Gede sama Gunung Pangrango. Gua lupa mulu Gunung Pangrango. Nah, yang kita udah naikin itu Gunung Pangrango. Gedenya kita nyusul, oke? Oke, guys, kita udah mau sampai tenda. Itu tinggal beberapa meter lagi. Akhirnya kita turunnya sekitar 2 jam lebih, naiknya hampir 4 jam. Luar biasa ya. Ini teman-teman dari Jakarta juga kita kenal di atas puncak. Oke, guys, nah kita udah sampai nih, guys. Ore, kamar mandinya bayar enggak sih? Bayar. Kalau enggak ada yang jaga mah. Lolos, Bang. Lolos. Oh, bayarnya berapa? Buat ganti baju 2.000. Oh, ini udah gelap nih. Astaga, beneran dah. Masalahnya ini udah gelap, guys. Aku bawa headlamp sih. Tapi ya udah deh, udah deket tenda kita. Si Bedu udah tahu gelap gini, masih aja ngegrepe-ngegrepe jalan-jalannya nggak jelas. Kita sampai tenda, guys. Jalan mana sih tuh? Finally, kita udah sampai tenda, guys. Terima kasih, guys, sudah ikutin vlog sampai akhir. Sampai turun, sampai tenda. Dingin. Iya, makanya ada orang tua yang sakit kan gitu. Dari kalian nih, ada orang tua yang sakit dari yang kemarin. Enggak, orang jadi kemarin emang yang sakit. Cuman dengan pas sudah rangkah, jadi Gue harus sendal, Wak. Wak. Hah? Sendal. Sendal. Enggak ada nih. Kan masih dulu ada. Dia enggak sakit. Innalillahi wa innalillahi roji'un. Gua atas nama pribadi ngucapin belangsungkawa sebesar-besarnya buat teman gua Mariadi atau Day. Bunda yang tercinta sudah meninggal pada saat kita mendaki gunung. Itu benar-benar sedih banget buat gua. Dan gua rasa ini udah jalan dan takdir yang terbaik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga masuk surga, ditempatkan yang terbaik. Dan ini benar-benar di luar dari kapasitas kita sebagai manusia, dan ini mungkin memang sudah jalan yang terbaik. Semoga diberi kesabaran untuk yang ditinggalkan. Amin. Morning view hari ini terakhir di Gunung Gede dan Gunung Pangrango. Senang banget kita kira-kira mau pakai headset buat pulang. Kita masuk dulu. Yo. Kita udah packing, persiapan pulang. Yuk, dok, yang ini, dok. Abdul, yang ini yuk sekalian. Ayo, ayo, ayo. Ayo, buatin dulu ya. Copot. Perdana nyopot tenda. Ini ininya kan yang paku-pakunya itu kan? Ya, benar. Ini langsung gua lepas nih. Oke, kita perdana, guys. Copotin tenda. Gua kayak excited gitu loh. Udah? Lu yang tarik. Oke. Ini jadi harus langsung kita ini, guys, lipat. Oke, kita copot ini lagi, dok.
Ini kau ya. Adventure never die. Oke. Kita kemas-kemas pulang, guys. Oke, guys, kita hari ini itu hari terakhir dan kita udah packing tenda. Tenda tinggal dua lagi yang belum packing, satu udah kita packing. Ini gimana, Lang? Depannya? Oh, gini kali ya, Lang? Bener kan? Gini, Lang. Biar enggak keanginan lah. Oke. Oke, Lang. Oke. Oke, Lang. Ini kan ada ininya kan, talinya. Turunin aja. Oh, itu segitiga. Kotakin aja udah, gak apa-apa. Cara lipat tenda. Lipatnya segitiga berarti, Pak? Nah gitu, biar kotak, iya bener. Tuh, punya si jarwo tahan. Ini kesini kan? Lumayan gampang lipat tenda, tapi kalau harus pakai trik, kalau nggak pakai trik biasanya amburadul kayak gua tadi lipat tenda yang itu, yang ini. Oke, kita nyoba abon, guys, nyabon abon original asal Cianjur. Mantul. Kalau pakai lepis dingin banget. Enak toh? Enak. Di gunung apapun makanannya enak-enak aja sih. Gua dorong. Emang lu enggak ada ininya ya, Bang Dan? Yang kayak paku-pakunya gitu. Iya, mana pasaknya? Udah diburu pasaknya. Udah mati ya, loh. Iya kan tadi praktik dikit-dikit. Mau tenda namanya. Ada sarungnya enggak dia? Ini habis ya, guys. Ini yang enggak ada cipitan nih. Ya. Jadi gitu ya. Mama sudah bangun pagi-pagi sekali, teriak-teriak. Meneriaki anaknya. Tidak ada yang bangun. Tidak ada yang makan tempe emak. Ih, itu penuh estimasi. Udah itu doang. Sarden loh. Tempe ini rasa udang, guys. Enak sih. Boleh. Masih banyak. Anak nanti dia galau. Nanti dia kena mental ya. Itu apa sih namanya? Kalau tenda itu enteng kok. Cuman kan sama kayak bawa baju. Hah? 3 kilo lah. Iya, gak apa-apa. Nanti gue juga bawa. Situasi sekarang udah beres, guys. Kita tinggal mungut-mungutin sampah biar enggak banyak sampah di sini. Kecil kayak gini jangan sampai ketinggalan. Sama abad. Ya. Bisa. Gue tuh biasanya gak bisa nyalain kompor, guys. Tumben bisa. Luar biasa ya. Sekarang tambahin ini, Nian. Oke. Berapa sendok? Satu aja. Ini sebenarnya keju, guys. Bukan keju. Sorry, typo gue kan. Ini mentega putih. Kita aduk-aduk. Ih, udah harum banget. Belum juga kayak ngapa-ngapain. Orang bekas tempe, harum. Oh iya. Lagi. Itunya, menteganya.
Jadi menteganya bakal cair, guys. Salah muter. Dah. Masker gua mana ya? Aduh, kayaknya. Masker. Oh, oh. Di leher. Bukan masker itu yang apa sih namanya? Iya, yang Gojek, masker Gojek. Sayang kalau hilang. Jadi rutinitas kita pagi ini tuh prepare mau packing. Ditemani sama Cep. Tuh. Udah enggak ada lagi. Biar sama udah kita beres semua. Tinggal prepare pulang. Bisnis dua aja. Banyak ya, udah ada bumbunya ya? Oke guys, gitu dulu guys vlog kita hari ini terakhir. Jangan lupa ya nonton lagi untuk next gunung berikutnya. Doa yuk guys. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ke puncak. Semua aman terkendali. Sekarang ada satu tugas lagi kita turun. Semoga dikasih cuaca yang cerah. Amin. Dikasih stamina yang baik, bagus. Amin. Amin. Dan diperlancar, tidak ada hambatan sampai di bawah. PSSI. PSSI. Woi. Woi. Ini kita pulang. Ini bisa sih kalau buat. Enggak geter. Kita nggak bawa itu. Kalau sih nggak getar kamera gini. Getar karena ya buktinya Sindoro bergetar. Bergetar semua. Iya. Amatiran banget serius dah. Pakainya kamera begini tapi amatiran. Oke guys, kita pulang. Suara air terjun segar banget guys. Di samping kita ada air terjun dan airnya terjunnya itu nyambung ke pinggir jalan, jadi luar biasa segar banget. Ada yang buang sampah sembarangan guys, sayang banget sih. Di belakang gua ada air terjun guys, paten dah. Air terjunnya guys mengalir dari atas gunung. Gokil banget guys ini air terjunnya.